Hai semua, kembali lagi bareng gua. Di video kali ini kita bakal kepoin beberapa YouTuber Free Fire besar. Kita bakal kepoinnya tuh berapa gaji dari 5 YouTuber Free Fire terbesar di Indonesia ya pastinya. Karena di luar gua nggak tahu siapa yang paling besar. Oke, jadi kita bakal kepoin gajinya. Yang pertama yaitu Wawan MKS, terus Frontal Gaming, terus Kemas pakai Z, Randy Ranger, dan Dylan Pros. Oke, jadi gue bakal ngasih tahu ke kalian berapa sih gaji yang mereka dapat dari channel YouTube mereka. Jadi kalau ekspektasi gue sih pasti ya banyak gitu, miliaran mungkin atau enggak ratusan, ya minimal ratusan juta lah. Oke, jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke websitenya. Nah, jadi caranya kalau kalian juga mau ikutan lihat YouTuber yang kalian suka, kalau misalnya kalian penasaran sama salah satu YouTuber, kalian bisa lihat gajinya berapa. Oke, jadi cara yang pertama yaitu kalian tulis aja di Google. Gue pakai Chrome ini, kalau kalian pakai UC browser terserah, pokoknya bisa juga. Di sini kalian tulis Social Blade. Social Blade. Nah, kayak gini Social Blade. Nah. Terus kalian klik yang ini paling atas pokoknya Social Blade. Nah, kalau udah tinggal kalian tulis di kanan atas ini. Nah, enter YouTube username. Kalian tulis pokoknya. Nah, di sini gua bakal nulis Wawan MKS pastinya. Oke, jadi ditunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi pokoknya di sini bakal banyak channel-channel ya yang KW-KW-nya Wawan pokoknya. Nah, di paling atas ini channel utamanya, channel yang aslinya. Kalian langsung klik aja channelnya Wawan MKS. Nah, ini dia gajinya tuh sekitar ini. Kalian lihat yang monthly-nya, karena itu per bulan sekitar 2.800 dolar. Ya, sekitar itu. Ini cuman perkiraan. Oh ya, ini cuman perkiraan. Ini nggak pasti selalu segitu. Oke. Nah, ini untuk gaji dari YouTube-nya aja, bukan gaji dari sponsornya. Oke, kalau kalian mau tahu 2.800 dolar itu berapa, kalian bisa langsung aja ke sini. Ke dolar, dolar ke rupiah. Nah, kalian tulis. Nah, kalian tulis yang di bagian dolar Amerika. Kan tadi kan gajinya Wawan tuh 2.800 ya. Minimalnya paling minimal 2.800 kita tulis aja. Nah, 2.800 tuh sekitar 38 juta. Ya, 38 juta lah paling minimalnya, itu paling minimal. Nah, itu paling minimal 38 juta. Tapi kalau yang paling maksimal kita lihat dulu 45.200 tadi ya, 45.200. Oke, kalau paling maksimalnya tuh 628 juta, coy. Gila. Gajinya tuh antara tadi 38 juta sampai 620 berapa juta gitu. Pokoknya gajinya tuh gede banget. Gila sih. Gajinya YouTuber Free Fire tuh ternyata tuh gede-gede gitu ya. Oke, jadi kita bakal lanjut aja ke Frontal Gaming. Oke, kita bakal lanjut ke Frontal Gaming, guys. Kita lihat berapa sih gajinya Frontal Gaming yang dia dapat selama ini di YouTube gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ya, rata-rata tuh channel yang paling atas adalah channel asli. Jadi kalau kalian mau cari channel asli itu pilih yang paling atas, oke? Nah, ini udah pasti channel asli ya. Nah, ternyata gaji minimalnya tuh lebih besar dibanding sama Wawan MKS tadi ya. Oke, berapa tadi? Gua lupa. 6.700. Oke, 6.700 dolar, kita bakal cek. 6.700 dolar tuh 93 juta, coy. Gila, 93 juta rupiah. Gila, itu gaji per bulannya. Oke, kita bakal yang maksimumnya tuh 107.900. Oke, kita genapin 108 aja kali ya. 108.000. Sekitar 150 juta, coy. Gila. Gila, gede banget, coy. 150 juta. Gila, gede banget sih itu. Oh ya, kalau gua salah penyebutan angkanya, ya sorry gitu. Soalnya gue cepat-cepat ya. Gila, gajinya tuh gede banget, coy. Tadi aja 93 juta. Gila, gede banget, coy.
Itu dia tadi gajinya frontal, terus kita bakal ke Kemas. Kita bakal lihat Kemas. Kemas pakai Z. Nah, ini gua udah tulis Kemas pakai Z, terus kita tunggu lagi. Nah, ini dia. Ini dia, pokoknya dia yang paling atas pokoknya gitu ya. Soalnya subscribernya tuh udah banyak ya. Subscribernya aja udah 5,6 juta. Nah, ini dia gaji per bulannya ya. Ya, berarti tadi masih lebih tinggi frontal gitu ya. Ini 3.600 dolar. 3.600 tuh 50 juta. Ya, 50 juta. Jadi kayak mesti minimal 50 juta, terus maksimalnya 57,5. Berarti 57.500. Nah, 799 coy, gila. 799 juta coy. Gaji maksimalnya kalau di per bulannya gitu ya. Jadi gajinya itu antara tadi sampai 59 berapa tadi sih? Gue lupa. Sampai 799. Pokoknya gajinya dari situ lah pokoknya. Ya. Itu dia tadi gajinya Kemas. Sekarang kita lanjut ke Randy Ranger. Oke. Kok nggak salah sih tulisannya gini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan gajinya. Gajinya, channelnya. Yang udah 4,5 juta channelnya coy. Nah, ini dia gaji per bulannya yaitu 8.400 dolar, oke. Okay? Kita bakal cek 8.400 dolar itu berapa? 8.400 dolar tuh 116 juta, gila. Ah, 16 juta coy, gila. Terus gaji maksimalnya di per bulan tuh 134.000. Ini apa sih? 134 134 0, 0. Oke. Okay. Wah, gila ini berapa sih, coy? Ya pokoknya segini lah ya, gue nggak tahu itu berapa tuh, pokoknya banyak lah ya, segini lah pokoknya ya, pokoknya segitulah tadi gaji paling minimal tuh ya 100 juta coy, gila. Pakai beli diamond tuh berapa tuh, banyak tuh. Oke, kita bakal lanjut ke Dylan Pro saya langsung. Dylan Pro kalau nggak salah begini ya, gini kali ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia channel yang paling atas pastinya, yang udah 7 juta subscriber. Nah, jadi ini dia gaji paling minimalnya 8,9, yaitu 8.900 dolar coy. Berapa tuh paling kecilnya? 8.900. 123 juta coy, gila. Gaji paling kecilnya aja 800. 800 kan salah kan? Gaji paling kecilnya 123 coy, 123 juta. Terus gaji paling maksimal itu 141,6. Kita bulatin aja 142. 142.000. Oke, okay. 0 kurang. Nah, tuh berapa tuh? Ya pokoknya segitulah. Banyak pokoknya. Pokoknya banyak lah gajinya ya. Ya, itu dia tadi semua gaji dari YouTuber Free Fire terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran dengan YouTuber-YouTuber lain, kalian bisa pakai website ini untuk mengetahui berapa gaji. Jadi website ini berguna banget buat kalian yang pengen mengetahui gaji-gaji YouTuber yang kalian suka. Jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.